Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dunia memang lucu, itu kata Deddy Corbuzier. Dan saat Ayu Ting Ting dipetisi oleh netizen, oleh penggemarnya, oleh masyarakat Indonesia, sampai sebut kepada angka 800 ribu lebih yang menandatangani petisi agar dia tidak tampil lagi di televisi. Saat yang sama, Deddy Corbuzier justru mengundurkan diri. Belum jelas alasannya, apakah itu karena hal-hal tertentu atau mungkin sekedar prank. Yang jelas memang hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, berputar, tidak ada yang tahu. Ya, begitu juga nasib Ayu Ting Ting yang dulu penyanyi panggung dari kampung ke kampung. Dengan alamat palsu, ia justru meraih sukses. Lagu alamat palsu itulah yang membawanya kemudian terkenal, dikenal, dan kemudian menjadi seorang selebritis. Bahkan di SEA Games lalu yang di Palembang, dia menjadi bintang tamunya, bintang tamu pada saat opening. Nah, belakangan terkait kasus Ayu Ting Ting yang kemudian membelitnya, kemudian dia baru kali akan bawa nasibnya terlempar dari kehidupannya yang sekarang ini. Kita bisa berharap semoga kehidupan akan berjalan baik bagi Ayu Ting Ting, bagi Indonesia, bagi dunia musik, bagi dangdut, bagi dunia pertelevisian. Karena sebagai selain seorang penyanyi, Ayu Ting Ting juga adalah seorang host, tapi bukan hostess. Kalau hostess beda lagi. Oke, kita lihat bagaimana perjalanan hidupnya ketika dia merangkak dari tangga terendah sampai kemudian banyak meraih penghargaan. Penghargaan itu kan sebagian karena peran netizen yang membulinya, kemudian dia bertahan dan itulah sudah dia membuatnya menjadi penghargaan. What? Inilah perjalanan hidup Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting Nia Ramadhani. Nasib orang siapa yang tahu. Dulu Ayu Ting Ting yang kelahiran 20 Juni 1992 ini adalah penyanyi kampung. Ia keliling kampung mendendangkan lagu dangdut. Saat itu orang tidak mengenal Ayu Ting Ting. Namanya masih dipanggil Ayu Rosmalina. Jadi kalau Ayu Rosmalina kemudian berubah menjadi Ayu Ting Ting, beda dengan ayahnya, begitu juga ibunya. Jadi kedua orang tuanya masih tetap menggunakan nama asli Abdul Razak, ayah kandungnya, dan Umi Kalsum, ibu kandungnya. Dan dari kecil memang sejak umur 4 tahun dia sudah dicekoki lagu-lagu dangdut oleh keluarganya. Seperti apa perjalanan karir Ayu Ting Ting yang beberapa hari terakhir ini cepat menjadi trending topic gegara kasus dia di blacklist dan dibuat menjadi sebuah petisi oleh seorang TKW yang kemudian juga melibatkan Igun. Saya kutipkan dari jagodangdut.com seperti apa perjalanan karir Ayu Ting Ting. Berkat lagu alamat palsu yang diupload ke YouTube, nama Ayu Ting Ting terkenal sebagai penyanyi. Jauh sebelum itu, ia keliling kampung mendendangkan lagu dangdut. Lagu alamat palsu dibuat pada tahun 2007
Saat itu Ayu Ting Ting berusia 15 tahun dan sudah mulai masuk rekaman. Namun lagu tersebut baru meledak 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2011. Wanita kelahiran Depok, Jawa Barat, 20 Juni 1992 ini memiliki nama asli Ayu Rosmalina. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Abdul Razak dan Umi Kalsum, yang sejak kecil, saat usia 4 tahun, Ayu sudah mengenal lagu dangdut. Ia dicekoki lagu-lagu dangdut oleh keluarganya. Tak heran bila dalam perkembangannya Ayu sangat menyukai dan hafal lagu-lagu dangdut. Ia mulai mencoba menyanyi bukan sekedar hobi, tapi berkarir lewat lagu-lagu dangdut. Ia sering menyanyi di acara pernikahan kala menginjak usia 14 tahun. Ayu rutin bernyanyi dari panggung ke panggung dengan bayaran yang sangat murah, berbeda dengan saat ini. Yang selain sebagai penyanyi, dia juga dikenal sebagai seorang host di beberapa TV. Dan kemudian karirnya terancam tamat karena dia tidak digunakan lagi di televisi. Sekali tampil, ia hanya dibayar Rp250.000. Bahkan, ia juga menerima saweran saat bergoyang. Ayu tetap gigih memperjuangkan karirnya. Belakangan, kabar kegigihan Ayu sampai ke perusahaan rekaman. Ia dikenalkan oleh pencipta lagu ke produser Akurama Record. Ayu pun rekaman dan menyanyikan lagu Alamat Palsu ciptaan Ayah Dadan. Lagu Alamat Palsu, Ting Ting, dan sejumlah lagu lainnya ada di album Geol Ajep Ajep dan dirilis tahun 2007. Dari judul lagu Ting Ting itu pula, nama Ayu Rosmalia menjadi Ayu Ting Ting. Jadi nama yang tetap digunakan itu Ayu. Sementara Rosmalia kemudian berubah menjadi Ting Ting. Kayak perjaga Ting Ting aja. Album itu baru meledak 4 tahun kemudian setelah lagu Alamat Palsu diupload ke laman video YouTube. Ratusan ribu orang menontonnya. Kehadiran Ayu Ting Ting mengobati kerinduan masyarakat akan lagu dangdut asli di tengah maraknya dangdut remix yang dibarengi dengan goyangan sensual. Tak hanya itu, wajah Ayu Ting Ting yang milik Korea juga mampu memuaskan pecinta musik Indonesia yang sedang dibombardir penyanyi-penyanyi Korea yang dikenal dengan K-popnya saat itu. Setelah popularitasnya diraih, pamor Ayu naik. Jam terbang mahasiswa Universitas Gunadarma ini pun melejit. Honor yang terima pun meledak hingga puluhan juta rupiah sekali manggung. Kini bahkan katanya sih ratusan juta rupiah. Di medio 2011, nama Ayu Ting Ting pun mulai masuk ke dalam daftar nominasi berbagai penghargaan. Anugerah pertama yang didapatkan Ayu yaitu sebagai artis penyanyi fenomenal terbaik Click Award melalui lagunya Alamat Palsu. Selain itu, wanita yang suka bergaya Korea ini pun menjadi nominator Infotainment Award kategori selebriti pendatang baru paling infotainment. Dahsyatnya, award kategori host tamu terdahsyat dan Indonesia Kid Choice Award kategori penyanyi terfavorit pada tahun berikutnya pun diraih. Saat usianya menginjak 21 tahun, Ayu Ting Ting menikah dengan Henry Baskoro Hendarso alias Enji pada 4 Juli 2013. Dari pernikahan yang singkat itu,
ia dikaruniai seorang anak bernama Bilqis Humairah Rajak. Sayang, pernikahan Ayu dan Angie hanya bisa bertahan dalam waktu singkat. Meski perceraian terasa berat, Ayu Ting Ting tetap fokus dengan karirnya. Ia sempat merilis single Yang Sudah, Ya Sudahlah, dan Geboy Mujair. Ayu berhasil diganjar dua penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia lewat lagu Geboy Mujair, yaitu penyanyi dangdut wanita terpopuler dan penyanyi dangdut progresif terbaik. Tak hanya itu, pada tahun 2015, Ayu kembali merilis single Sambalado yang masuk dalam album Best of Ayu Ting Ting. Hanya dalam waktu satu bulan, video klip Sambalado telah ditonton 2 juta kali di situs YouTube. Lagu tersebut pun dinobatkan sebagai lagu dangdut terfavorit versi Anugerah Dangdut Terpopuler. Setahun kemudian, ia kembali merilis single Kekasihku. Seiring popularitasnya di dunia tarik suara, Ayu Ting Ting pun ikut mengisi beberapa program talk show televisi, salah satunya acara Facebooker di ANTV. Namanya pun menyatu dengan penggemarnya. Ayu Ting Ting ternyata juga terjun dalam olah peran sebagai aktris. Dia menjadi pemeran utama dalam sinetron Ayu Anak Depok City. Tidak hanya itu, ia juga membintangi sejumlah film layar lebar. Satu di antaranya berjudul Dim Sum Martabak yang tayang tahun 2018 lalu. Ayu kemudian mendapat tawaran menjadi host program acara televisi bersama kedua rekannya ini, Zaskia Gotik dan Julia Perez. Mereka dikenal dengan julukan Trio CCP. Namun program acara tersebut berakhir sejak meninggalnya Julia Perez. Biodata keluarga. Orang tua Abdul Rosak dan Umi Kalsum, suami Hendri Baskoro Hendarso bercerai, anak Bilqis Humairah Razak, pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, karir album Geol Ajeb Ajeb 2006, Minyak Wangi Collection 2007, Bang Toing Duren 2011, Ayu Ting Ting and Friend 2012, Kereta Malam 2014, Best of Ayu Ting Ting 2015. Single Alamat Palsu 2006, Minyak Wangi 2006, Sik Asik 2012, Single Happy 2013, Gergetan 2013, Yang Sudah, Ya Sudahlah 2014, Geboy Mujair 2014, Suara Hati 2015, Sambalado 2015.